Jih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, tentunya teman-teman media sudah tahu bahwa kita akan rilis pemain baru. Statusnya tadi disampaikan pinjaman dari Persib Bandung, yaitu Mas Bayu Fikri. Mas Bayu Fikri ini kita rekrut atas dasar dari kebutuhan tim yang disampaikan oleh tim pelatih dengan mengisi kekosongan dari posisi si Friendly. Jadi alhamdulillah kita dapat pemain yang memang kita harapkan masuk di PSIS ini, PSIS lebih baik dan lebih kuat, karena sekali lagi memasuki putaran kedua itu bukan hal yang mudah besok. Apalagi kita butuh menang dan motivasi yang tinggi, tentunya harapan kita besar terhadap Bayu Fikri ini masuk di PSIS. Mungkin itu dari saya. Kalau mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau nanti langsung ke Mas Bayu, kami persilahkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sih, untuk PSIS Semarang dan makin solid dan kompak dan lebih baik untuk